Oke, teman-teman. So, di video kita kali ini kita main All-Star Tower Defense dan gua akhirnya sudah evolusi Borul, teman-teman ya, sampai menjadi Borul Super yang ketiga yaitu Borul B7, Pak. Oh, ini ada si Rauf nih. Halo Rauf ya. Oke, jadi kita akan lihat ya, se-OP apa Pak si Borul ini. By the way, untuk cara dapetin Borul ya, kalian udah tahu ya, kalian mesti ke summon, lalu kalian ke special summon ya, kalian bisa dapet di sini nih. Di pastikan bannernya yang Borul ya, jangan banner yang ini, oke? Jadi bannernya yang Borul ya, Borul kalian gacha aja sampai kalian dapet yang Borul yang B6-nya. Ini B6 atau B5 ya? B5. Borul Super yang biasa, oke? Borul Super biasa. Lalu kalian akan evolve dia ke Borul yang Super kedua. Untuk bahan-bahannya untuk Borul Super 2 kayak gini, teman-teman. Ya susah-susah gampang sih sebenarnya sih. Jadi ini nggak terlalu susah. Bahan-bahannya yang Borul Super kedua ini, yang Borul Super ketiga, Pak. Nah, bahannya nih lumayan nih, lumayan. Ada bintang 5. Jadi agak-agak susah gitu gacanya. Kalian harus siap-siapin duit juga, siap-siapin gem maksud gua ya. Nah, kalau untuk Borul ketiga nih bahan-bahannya kayak gini, teman-teman nih. Nah, kayak gitu cuy. Emang agak ribet sih yang Super ketiga, teman-teman, yang B7-nya ya. Emang agak ribet karena dia ada make unit bintang 5. Jadi kalian mesti nungguin dulu di banner. Kalian gacha dulu sampai dapat, kayak gua kemarin, gua dari kemarin nungguin banner, Pak, sumpah, Pak. Mana abis tuh kalian untuk ngedapetin yang satu lagi tuh, siapa namanya tuh, si King Vegu, namanya King Vegu, teman-teman ya. Untuk dapetin yang King Vegu-nya itu kalian mesti main raid lagi si Jin Raid. Sebenarnya enggak susah sih si Jin Raid itu, yang penting kalian cuman nge-spam uru doang ya, atau kalian kalau udah punya freezer tinggal pakai freezer, itu gampang banget sebenarnya. Jadi farmingnya nggak begitu susah juga. By the way, itu yang King Vegu juga dipakai untuk evolusi si freezer, teman-teman ya. Jadi ya kalau kalian misalkan masih belum punya freezer untuk ngerakuin si Jin Raid, kalian pakainya uru kayak gue belum punya tuh, makanya gue pakai uru udah cukup kok. Kalian spam uru aja bisa, tinggal kalian koordinasi aja sama tim kalian, spam uru, nah itu bisa, teman-teman ya. Jadi emang ribetnya di situ. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba nih. By the way, Borul gue masih level 96 ya, jadi belum terlalu GG damage-nya ya, cuman ya udahlah ya. Dan ini kayaknya gue nggak akan kasih firebomb. Gue gak akan kasih firebomb, jadi gue biarin aja firebombnya di uru ya, gue biarin aja. Kita tetap pakai Brook, teman-teman ya, nggak pakai Onwin ya, kita tetap pakai Brook karena dia udah ada ngebuff range juga lumayan. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet bawa Merlin gitu kan. Walaupun Merlin lebih gede sih sebenarnya ngebuffnya sih. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba ke Infinity, teman-teman. Borul Super ketiga, teman-teman ya, let's go. Oke, teman-teman ya, jadi ini dia, kita langsung aja mencoba Borul Super yang ketiga atau Broly B7, teman-teman. Dia untuk awal-awal harganya 2000. Emang agak mahal sih, mirip-mirip kayak Luffy gitu, cuman damage-nya kayak, kalian lihat ya. Order can only be one. Oh my god, terlanjur ya, udahlah ya. Ya sudah, kalau gitu kita langsung mencoba di sini, teman-teman. Gue kira Broly bisa lebih dari satu gitu kan, tapi ternyata Broly cuma satu kali ya. Oke. Ya, ini untuk Broly, ini astaga. Ya, ini untuk Broly awal-awal dia damage-nya kalau nggak salah 6000 deh ya. Ini karena udah di buff sama si Brook gua. Gua pakai Brook di sini karena ya kalian bisa lihat itu di situ toner-nya berapa, darahnya 7M. Jadi mau nggak mau gua langsung aja, teman-teman ya. Oke. Dia untuk awal-awal damage-nya nggak terlalu gede, teman-teman ya. Ya kalian bisa lihat damage-nya awal-awal 5000, nggak terlalu besar sebenarnya kalau dibandingin sama Luffy. Luffy awal-awalnya itu langsung kayak 20000 gitu loh tuh. 25000 gitu ya. Tapi kita akan lihat ya, se-OP apa si Broly ini. Karena ini Broly katanya unit infinite. Kalau si Luffy kan emang unit untuk story kan, dia kan infinite. Jadi pastinya damage-nya harusnya lebih besar. Oke. Kita upgrade dulu, upgrade yang pertama, teman-teman. Dia nambah 5000 damage dan harganya cuma 2100. Alright. Masih murah. Ini tembus apa enggak ya 7M nih? Ngeri juga nih anjir. Gua taruh 2 Luffy deh, guys ya. Gua rada ngeri, cuy. Karena gua gak taruh di depan, biasanya gue taruh depan kan, jadi gue taruh belakang. Oh my god, ribut banget. Maaf ya guys ya. Jadi kita langsung aja. Oke, kita upgrade yang kedua. Ini upgrade-nya banyak kan, misalnya tuh. Upgrade-nya banyak banget, bang. Gila. Oke, upgrade yang kedua. Dia nambah 6000 damage dan harganya 2500. Berarti serangannya belum ada yang berubah. Serangannya kayak gitu ya. Oh my god. Kamehameha gokil gitu kan. Ini, wah astaga, gue bikin lawyer deh. Kita akan lanjut lagi, kita evolve lagi. Yang ketiga sekarang, teman-teman ya. Update yang ketiga, dia nambah damage-nya 7000, Pak. Dan harganya 3000. Oke. Murah-murah ya. Untuk FOV murah-murah, cuman damage-nya masih di bawah Luffy sih, Kak. Jadi ini kayaknya emang nggak kurang bagus untuk story nih. Si Broly ini kurang bagus untuk story, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba upgrade yang keempat, teman-teman ya. Dia nambah damage 8000. Range-nya masih sama sih. SP-nya juga masih sama dari awal sampai akhir tetap 7 ya. Langsung aja harganya 3000, teman-teman. Ini tembus apa enggak ya 2M nih, anjir. 2M moment enggak? Waduh. Tembus kan, anjir. Uru, tembuskan, tidak lucu. Oke, hampir tembus, anjir. Imagine gak sih hampir tembus.
Oke, kita lanjut lagi untuk evolvin si Borul, teman-teman ya. Borul yang upgrade yang kelima, teman-teman ya. Dia SPA sama rank masih sama, Pak, dari awal terakhir. 60 loh range-nya loh. Burik jadi untuk awal-awal ya. Burik gitu, B7 nih padahal nih, astaga. Oke, upgrade dulu. Damage-nya jadi tambah 9000 ya, upgrade yang kelima ya. Plus Green Blast. Oh, what is this, man? Harganya 3500. Oke. Sekarang kita akan, oh, dia berubah. Oke, jadi cone AoE menjadi circle AoE. Oke, ini akan gue delete. Kamu akan saya delete juga biar kita bisa ngelihat gerakannya Borul aja, teman-teman ya. Ini bentar gue kecilin dulu kalau gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba. Kita akan mencoba ya. Kayak gimana serangan Green Blast-nya, Pak? Karena ini dia berubah dari cone AoE menjadi circle AoE, teman-teman ya. Anjir nih, sumpah. Lama banget, Pak. Lama banget karena emang Borul range-nya tuh kecil, Pak. Cuma 60 anjir nih. Kayaknya kalian begitu beli harus terus dinaikin sampai mentok nih langsung nih ya. Jadi nggak bisa pelan-pelan kayak gini cuy. Kalau pelan-pelan tuh dia kayak damage-nya kecil, range-nya kecil gitu kan. SP-nya juga gede 7 ya, astaga. Oke, kita lihat kayak gimana Green Blast-nya. Apakah GG Gaming untuk animasinya? Anjir. Oke, keren. Wah, oke, keren sih. Oke, okay, that's good. Animasinya oke, okay, teman-teman ya. GG juga ya. Alright. Oke. Okay. Kita akan naikin lagi ke 6. Dia damage-nya tambah 50.000. Oke, okay, udah mulai GG ya. Nambah 50.000 damage, tapi harganya juga 50.000 anjir. Oke. Okay. Harganya udah mulai mahal ya. Alright. Harganya mulai mahal dari ini seperti tembus seperti tidak sih. Kok saya takut ya. Tidak lah ya. Oke, okay. Kita akan upgrade lagi, upgrade yang ke-7, teman-teman. Nambah 75.000 damage, harga 50.000 lagi. Oke, okay, ini bagus sih. Iya kan, bener kan, dia tuh kayak mesti di upgrade bener-bener sampai full, teman-teman ya. Pas dia pertama kali taruh langsung upgrade sampai full, karena ya damage-nya tuh baru kelihatan pas di akhir-akhir nih. Tambah 75.000 damage, harganya cuma 50.000 gitu, murah kan. Oh my god, lihat harganya 100.000. ini upgrade ke-8, teman-teman lihat harganya cuma 100.000, cuma nambah damage sampai 500.000. anjir, gokil. Nah ini baru, Pak, ini baru GG ya. Oke, okay. Dan range-nya masih sama ya, range-nya masih sama, semua masih sama. Oke, okay. Kita akan lanjut aja, teman-teman ya. Kita lanjut aja upgrade yang ke terakhir harusnya, kalau bisa, kalau dilihat dari itunya ya terakhir ya. Oke, okay, damage-nya, oh my god, lihat, Pak, legendary transformation plus 10 range plus 9 SPA. Anjir, SPA jadi burik ya. Gak apa-apa lah, tapi lihat nambahnya 18 juta damage. What the heck, 18 juta damage, what? Oh gila sih ini sih. Ini gokil sih, guys. Ini gokil sekali sih, gokil-gokil sangat, teman-teman ya. Nih gue bikin cepet aja deh. Gokil sangat gitu kan, kita coba aja, oke. Legendary transformation 10 range, Pak. Gila harganya. Lihat harganya. Oh my god, 10 juta kah? Wait. Iya, Pak. Harga update terakhir 10 juta anjir. Gokil. Gokil. Iya, ya, nambah damage-nya 18 juta sih. Bener sih. Jadi ya harga 10 juta itu oke, okay, sih harga 10, anjir mahal banget, Pak, 10 juta, Pak, gokil. Oke, okay, kalian bisa lihat damage akhirnya untuk Broly. Wah, masih sama dia ya. Oh, dia berubah jadi kayak gitu. Dia jadi AOE, anjir. Dia jadi AOE, guys. Jadi AOE, guys. Gila, dengan damage belasan juta jadi AOE. Cuman harganya nggak masuk akal sih. Harganya sih tidak masuk akal sebenarnya ya, kalau menurut gue ya. Harganya nggak masuk akal gitu. Masa Update terakhir 10 juta. Gila sih. Wah, kalah gua, kalah. Oh no, kalah. Ya kayak gitu, teman-teman ya. Gila nih. Broly GG Gaming sih. Broly GG Gaming ini belum kita buff, teman-teman ya. Belum kita buff, Pak. We're not buffing this, man. Kita belum buff, anjir. Kita coba sekali lagi, kita buff, oke. Okay? Oke. Sekarang kita akan melihat apakah Borul damage-nya bisa sampai 50 juta, teman-teman ya. Karena ini gak masuk akal, Pak. 19 juta anjir damage-nya, guys. Lihat, guys. Level 90 loh. Ini level 175 berapa anjir? 25 juta damage-nya. Gila sih. Dan ya emang range-nya nggak terlalu bagus gitu kan, 70. Cuman SPA-nya 16, Pak. Untuk seukuran AOE loh, guys. Imagine nggak sih? Cuman dia ground sih, bukan hybrid ya. Kalau hybrid dia gigi banget, guys. Sayangnya dia ground doang gitu kan. Kalau dia hybrid, beh, gokil, Pak. Itu doang sih. Dia kurangnya di situ doang ya, gara-gara dia ground doang, nggak air unit, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba. Gue akan coba cycling Brook dulu sampai gue bisa mendapatkan damage maksimal dari Broly B7, teman-teman ya. Let's go. Oke, guys, ini kayaknya udah mentok sih.
gue udah lihat si Brooknya, dia udah mentok ya. Oke, ternyata emang ada maksimum damage ya untuk si Broly teman-teman ya. Gue kira kemarin emang agak lama karena emang dia bisa naik terus gitu damage-nya, tapi ternyata enggak ya. Dia emang ada mentoknya, sama kayak Orwin sih, sama sih. Cuman dia emang lebih mahal aja. Oke, ya kita lihat berapa damage-nya Broly. Oh anjir, Pak. Look damage, Pak. Kalian lihat lagi damage-nya, Pak. Gak masuk akal anjir. 67 juta, guys. 67 juta full AOE 16 detik. What? Range 77 ini udah di-buff sama si Brook teman-teman ya. Kalau misalkan gak di-buff sama Brook, di-buffnya sama Merlin mungkin bisa sampai 90, Pak. Gila. Keren. Ini GG banget sih. Ini buat Infinite bagus banget, Pak. Buat Infinite bagus banget, yang Infinite ground ya teman-teman ya, bukan Infinite yang ada air unitnya, Infinite yang ground. Ini GG banget sih, Pak. Kalian gabungin ini, terus kalian gabungin sama Gilgamesh. Oh my god, itu GG Gaming sih guys. Gabungin Gilgamesh, gabungin Freezer lagi. Wah gila, GG Gaming. Dan untuk Freezer, kalian tungguin aja. Freezer gue lagi usahain dikit lagi ya. Freezer gue sedikit lagi udah bisa untuk evolve. Ini Broly gue baru evolve, jadi bahan-bahan untuk evolve si Freezer udah habis, gue masukin ke Broly semua. Jadi kalian tungguin aja lagi nanti sampai untuk si Freezernya ya. Ini bayangin guys, Broly ya masih level 96, itu damage-nya udah mau 70 juta, Pak. Look, ini level 170 ya, level 175 ya, mungkin damage-nya bisa sampai 90 juta, Pak. Ya, mungkin 80-90 juta damage. Oh gila, gokil sih. Dengan 16 detik SPA, anjir. Gilgamesh aja itu 30 detik SPA-nya guys ya. Damage-nya 100 juta nih. Itu Gilgamesh, tapi ya, sekarang gini, Gilgamesh itu 30 detik Pak SPA-nya, Pak. Ini 16, Pak. 16. Hampir setengahnya Gilgamesh, anjir. Jadi dia tuh damage-nya lebih gede daripada Gilgamesh, anjir. Gokil nih si Borul ini. Ya, gue sangat recommended kalian untuk dapetin ini sih. Apalagi kalau kalian pengen leaderboard ya, leaderboard yang regular, oke, okay? Regular yang biasa, yang di tempatnya ada ayam-ayam itu. Nah di situ tuh kalian infinite, di situ yang nggak ada air unitnya. Nah kalian coba di situ, ini pasti GG banget, Pak. Sumpah, Pak ya. So ya, yeah, thank you teman-teman. Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini, Borul Super 3 ya, atau Broly B7 teman-teman ya. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe yang mau, nggak usah lupa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.